Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pagi keempat di Madinah Al-Munawwarah. Ni sambil-sambil kita tunggu nak tengok payung besar, ya. Payung besar sudah pun mula dibuka. Itu dia. Setiap pagi pukul 6.10 pagi, payung-payung ini akan dibuka secara automatik. Deretan payung-payung ini deh. Okey, kita tengok daripada dekat. Itu buka serentak sekali buka. Waktu kita kata tadi dikawal secara automatik kerana ianya terbuka secara serentak. Sama-sama Kak Mun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Syams. Okey. Jadi okey dah, dah nak siap dah tu buka tu. Sheikh Amir Azizi, Ketua Pegawai Zakat Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Staff Maik yang paling handsome sekali. Okey, masa yang diambil untuk buka payung ini kurang lebih 3 minit. 3 minit selesai pembukaan payung, terbuka secara automatik sejak pukul 6.10 pagi. Pukul 6.10 kemarin tak ada, kita tubik daripada bakit kemarin buka dah. Pagi ni kita tak masuk bakit untuk nak tengok pintu, apa ni, pintu pula, payung gergasi dibuka daripada Madinah. Sekarang ni pukul 6.13 pagi. Selesai dah tu buka payung gergasi. Mau duduk di hadapan pintu 21, pintu Malik Fahad. Pintu 21. Alhamdulillah orang ramai molek dah di Masjid Nabawi. Dan mau duduk di Hotel Provin Syams. Lebih kurang 180-150 meter. Okey. Dan rakan setia bersama-sama dengan Ambo sebagaimana biasa, PA Masjid Abror, Cik Rukman. Alhamdulillah. Okey, itu saja sebagai pakat tengok berlaku anak-anak kita. Payung terbuka setiap hari 6.10 pagi di dataran Masjid Nabawi. Jadi siapa-siapa mari nak tengok payung tu buka tu, 6.10 kena tubik sementara dulu.
Lepas tu masuk balik nak semayang duha, nak semayang hajat ke, nak semayang ke apa, tubik sementara tengok, lepas tu masuk balik insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.